Wapkap bro, balik lagi bareng gue San Karis. Masih di Magic Chess lagi-lagi dan lagi nih ya. Sekarang gue mau pakai ini si Meong-Meong guys. Si Meong Bekumis, kita pakai yang gratis-gratisannya ya. Skill 1 nih. Udah lama gue gak main Hyper Hero murah merah jajan awet ya. Dan sekarang kita main ini nih guys. Harapan gue di si Mia sama Kentung ya, yang harga murahnya level 3 gitu. Walaupun ada yang enak juga Zaz atau gak si Layla sih. Layla masih enak buat nge-carry sampai akhir. Si Zaz juga kalau bercocoran di awal kan kita bisa cepet dapetin itu sama yang lainnya ya. Cuman semoga aja Mia sama Kentung bercocoran, soalnya gue lagi pengen nge-hyperin si Mia aja sekarang guys. Thank you banget udah mampir kesini. Kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video, let's go. Fanny Yuki yang di ban guys. Angela Bekliara nih. Ada Angela 2 orang ya. Ria 1, Akai Pangarok 1, Eva 1, Link 1. Sisanya si Harper ini macan kumbang. Gua bawa dulu Belerik guys. Semoga aja sepaket sama Kentung terus si Mia juga nih ya. Malah nongol Layla 3 biji. Apa Layla aja nih ya. Kita jadiin ada Clean juga tuh temennya guys. Coba deh gua bawa dulu ya. Masih Zaz juga nih. Bisa jadi si Layla juga lumayan kan ya. Cuman gua pengennya ke Mia sama Kentung sih main archer-archeran. Dari kemarin kan gua udah main Gunner kan ya. Spell yang enak Purify atau gak Inspire sih ya. Biar enak di pojokan nih Mia gua. Ntar yuk ser dikasihnya Inspire ya udah kita terima guys. Sah, ada Mia 2 biji nih ya. Tadulu kayaknya si Zaz gak usah dah, kita masukin Layla sama ini si Clean aja guys. Semoga aja bisa ngekill satu orang kayak minimal ya nih Layla gua nih, buat kurangin damage nya doang guys. Tetap gua nyari kalah dulu nih. Yuk matiin tuh Valir, cakep. Ini juga nih Rafaela, yuk matiin dulu Rafaelanya, cakep. Udah enak tuh ya. 2 ekor modar guys. Sisa berapa tuh? 7 damage doang. 2 kali ngeroll gratis. Lezat. Mia. Ada lagi si Layla. Ya udah kita bawa dulu Mia. Gak nongol Mianya mana sih Mia. Adanya si Kentung 1 tuh. Dah gua masukin lagi kayak gini guys. Masih kalah sih harusnya ya. Kalah tipis-tipis nih. Si Layla yang bercocoran nih masalahnya nih. Gimana ya? Aduh nih orang bisa menang gak sih lawan gua? Oh bisa ya. Nyala juga Corona Slayer kayaknya guys. Yo Lancelot, matiin dulu. Cakep. Kunci lagi Clean gua, kunci lagi. Matiin lagi Clean gua, ayo. Anjing dihilasin sama Layla musuh tuh. Lensotnya gak kebagian. Yuk matiin Layla gua please. Please. Cakep, 7 damage lagi. 2 kali lagi ngeroll gratis, guys. Enak. Mia. Gak nongol Mia Kentung. Malah si Clean yang bercocoran tuh Mia Kentung. Nah, biar cocoran ya. Bentar, kayaknya gue bakal pede dulu ke si Mia, guys. Kita jual si Clean. Sama jual ini si Layla lah, udah ya. Pede aja ke Mia nih, gue bakal dapetin cocoran sekarang nih. Zaz tetap gue bawa, siapa tahu temennya keluar kan. Duan Enoli si Jabrik tampol. Mianya udah dapat 4 biji ini masanya, guys. Patut kita perjuangkan ya. Yuk, pecahin tuh si Chow, pecahin. Pecah Chow lumayan nih, ngurangin damage. Masih ngunci guys, Mia gue yang satu tuh ke si Chow. Dan Chow-nya masih sibuk ngerjain itu si Akai ya. Yuk. Bisa pecahin si cowoknya, yuk. Cow doang gua ngarepnya gak yang lain. Cowoknya udah modar tuh. 11 damage ya. 2 kali ngelawan gratis lagi nih kalau kayak gini. Apa Belerik mau modar juga nih? Belerik, yuk. Belerik, cakep. 9 damage juga tuh kan. Segar nih, segar guys. Pick juga awal-awal kan ya. Ngeroll lagi gratis lagi tuh 9 damage. Item kayak ginian. Ada Hexclaw boleh dibawa. Hexclaw lumayan lah ya. Nambahin life steal juga. Walaupun tetap Golden Sub sama DHS si idola kalau buat Mia. Sah. Ada Zaz, ada ini sih Belerik sama Atlas ya. Tadi roll dulu. Roll lagi. Ada Wawan. Roll lagi. Aduh mana sih Mianya nih. Mia masih sisa 16 tuh guys. Sama Kentung 19 ya. Zaz udah gak usah. Roll sekali lagi deh. Ser. Ada lagi Wawan tuh. Dah kita gak usah kena tour guys. Sah. Mia Kentung lagi ya, enak. Dah kita ngalah lagi aja dulu guys. Tenang. Di slot 4 juga aman-aman dulu kita ya. Sekarang up level langsung dengan sendirinya nih. Dan gua gak bisa dapat interest ngomong-ngomong. Terlalu cepat gua barusan masukin tuh Mia sama Kentung. Aduh. Lumayan juga ya satu duit padahal guys. 15 damage juga tuh. 4 kali ngeroll gratis nih. Tenang, darah gue masih di atas 50 guys. Dari retail Mia Kentung. Ada Wawan level 2 bangke. Mia Kentung. Mia Kentung. Mia Kentung. Wawan udah level 2 ya. Pagi-pagi nih ngomong-ngomong udah bisa mengkiri-kiri. Gak sia-sia gue tahan tuh, gak gue jual guys. Kentung 19, Mia 14 tuh. Bisa yakin level 3 dua-duanya nih gue. Nih orang pakai sabar-sabaran. Udah mau nyalakan 6 aja tuh sabarnya guys. Tinggal kurang star core nih orang. Full sabar nih hero-nya ya, gak ada yang lain tuh. Dan gue udah punya Wawan level 2 nih. Wah jadinya hyper Wawan sih kayaknya guys.
Ini udah kemungkinan besar sekali ya level 3-1 juga. Yuk menang kalah bodo amat. Kalaupun kalah tipis-tipis nih pasti nih. Tapi gak mungkin kalah, si Wan gua udah level 2 bos. Udah mulai bisa win kayaknya nih. Gak nongol mana Mia kentung. Mia kentung. Kentung Mia masih gak nongol guys. Aduh, Mia kurang 3 ya, kentung kurang 6 nih. Agak sulit juga, masih tebal nih gua kurangnya. Ser, dikasih item kayak ginian juga lagi. Helm aja udahlah ya buat kentung gua nih. Yo stakor yang enak. Yang ngeklon kurang roll dulu. Aduh, yang Titan kayak dianya yang fire ya. Roll dulu. Yang Earth guys, bawa dah udah kayak dia dulu kalau kayak gini. Taruh di kentung biar keren ntar ya. Cowo level 2 ada kentung lagi itu. Mia kentung, Mia kentung. Nah, kentung nongol lagi. Belerik gak usah dulu deh ya. Doi masih gua tahan yuk, Mia kentung. Ada Irithel level 2 lagi. Irithel tar dulu deh, satu dulu, Mia kentung. Nah, kentung dulu kita utamain guys. Kurang 3 masing-masing sekarang tuh. Doi gak usah gua jual, soalnya nih gua bawa kayak dia dulu ya. Secepatnya mesti dapetin Jilong nih. Oke. Okay. Nih orang main summoner mistik. Bisa gak sih nih wawan gua mengkiri-kiri yuk. Udah level 2 juga masalah nih wawan gua guys. Bukan semarang wawan ya. Biasanya kan kurus-kurus tuh yang dibawa-bawa kayak ginian. Sekarang udah tebel nih wan gua. Kau kalah kisret banget sama nih orang nih masanya nih. Ayo, kalah gak masalah tapi jangan terlalu tebel. Baik sana level 2 juga nih orang, hoki banget ya. Pakai si Harper guys. Yo wan, ayo. Pecahin tuh Vexananya, pecahin. Udah pecah Vexananya. Sisa lawan serigala paling ya. Serigala hantu sekarang nih. Yuk tembak dulu. Menangin. Ah, imbang enak guys. Ngerol gratis lagi nih. Ser. Ah, Mia nongol juga ya. Mia kentung. Ada Owen lagi, Mia kentung. Mia kentung. Ah, Mia level 3. Kentung nongol juga guys. Kentung kurang 2 ya. Tenang. Sekarang hyper ini si Mia. Amanin sama cowok tuh depan deh. Kentung level 3 udah kita up level terus nih ya. Kalau bisa sih kayak barusan guys. Enak tuh imbang ya. Tipis-tipis kan tuh. Dapat ngerol gratis. Dan gak terlalu tebal juga yang damage-nya. Yo Mia berusaha kamu Mia. Udah loncat juga tuan gua teramankan. Sisa itu si Layla ya. Layla Worm Slayer yang level 2 guys. Level 3. Pecahin tuh Laylanya, pecahin, berbahaya wey. Pecah Laylanya, sisa si Kimi doang ya. Wah udah menang sih kalau kayak ini ceritanya bos. Udah jelas nih Valir mau ngapain kamu. Udah kelar enak. Masih di atas 50 lihat udah gua guys. Aman. Ser. Yuk kentung. Nah, kentung. Oh, level 3 juga tuh kan kentung gua, guys. Udah tebel banget. Dah kayak gini aja dulu, ntar up level abis ini, guys. Masukin dulu ini slot geplok paling tuh ya. Nah, juga kan persaingan sama ini wrestler. Tinggal nyari si Zilongnya doang nih. Nih orang level 6 pakai Yodorski-Yodorskian tuh. Ngegendong Angela ya. Setrum tuh kentung gua udah gendut sekarang ya. Anjir langsung pecacaran, guys. Pakai helm padahal anjir. Mengerikan bangke. Yuk, pecahkan Yodorski. Masih kena stun dulu lagi. Kalah juga tipis ya, gak bakal terlalu tebal kayaknya nih. Yuk, bisa kali. Di luar, di bawah 10 nih, 10 damage. Strumnya agak ngaruh juga. Apa menang? Wah, menang kayaknya guys. Tinggal sisa Yoro doang tuh kan. 9 damage lumayan. Ada biji Kedia tuh. Dari tadi gak ada yang main ke Kedia nih ngomong-ngomong guys. Bisa kali buat gua tuh. Mia Kedia. Mia kayak dia jadi guys, makin enak nih, makin segar. Oke. Okay. Ser. Nongol si Moskop juga tuh ya, tinggal nyari ntar Starcore Archer-nya tuh. Udah nyala ke 6 kayak dia nih ngomong-ngomong gua sarang bos. Mia kayak dia kentungnya tebal nih ya ngomong-ngomong nih. Salah kayak gini aja posisi tuh. Selagi gak ada yang tarik menarik, tetap gua taruh di pojokan tuh guys, aman sih nih. Kentung gua makin tahan banting sekarang ya. Lihat darah kentung gua guys. 17.000 berarti 34.000 lebih ya. Ditambahin kan 150% tuh. Itu belum nyala ke guardiannya, apalagi udah nyala ke guardiannya tuh. Sumpah ini enak banget sih. Mia gua juga statusnya kayak dia kan sekarang nih. Bener-bener merestui nih guys. Mau ngapain kamu Layla, lihat gak kelar-kelar kan tuh gua guys sama tuh orang. Udah sedap-sedap, enak ini sedap. Kalau dapat biji elementalis juga perlu diperhitungkan nih ya. Biji elementalis kan gua ada Luoyi itu satu tuh. Tapi tetap gua ke 6 archer dulu kita utamakan ya. Ser. Melisa level 2 lumayan. Taruh di sini deh Melisa nih. Starcore Archer jadi 4 kan ya. Wah, biji elementalis bisa nih guys, gua aktifin nih kentung elementalis ntar. Oke. Okay. Nih macan kumbang pakai apa nih? Oh, yang tadi udah dapat Vexana di awal-awal nih ya. Tapi nggak ada Vexananya, kemana? Weh. Oh, di bawah anjir udah level 3 padahal tuh. Apa sih ini jadiin cadangan? Gak paham gua guys. Ayo kentung. Keker banget nih kentung gua bos.
Enak ini, enak, enak. Biji ini ya men, tadi soalnya biji astro sih wajib gue perhitungkan serius nih guys. Bisa juga ntar bawa itu Mino ya di akhir-akhir tuh. Jadi mianya mia hybrid ntar anjir. Sedap nih. Pakai shield anjir si Harpernya guys, ngide tuh. Ah imbang juga bangke, enak. Nah kita cari dulu ini archer guys, jangan ke yang lain. Baru 4 tambah 5 sama star core kan ya. Up level ke 8 udah 6 tuh. Masih ada satu slot lagi yang nganggur. Ini benar-benar banyak opsi sih sebenarnya guys. Mau itu biji ini archer ya, atau gak elementalis, atau gak astro, bisa gua bawa. Atau kayak dia lagi sekalian nih. Yuk mana aja lah boleh. Sah, kayak dia lagi dikasih bangke, enak nih. Sah, sama helm lagi, masa dua helm nih kentung guys. Gak usah juga ya. Ser, archer titan kurang bangke roh dulu. Nah, attack speed enak bangke, enak. Kita bawa langsung buat Mia sekarang guys. Mia gua taruh ini sampai OD ya. Masukin si Irit ya, ganti Luoyi. Berarti udah jadi ke-6 kan. Gua gak bakal aktifin ke Prince nih guys. Gak usah dah, gak usah main-main Prince. Mia gua full attack speed, di pojokan teramankan juga tuh kan. Ditengin sama kentung yang keker, mau gimana nih coba. Okay. Nih orang pake Akai Pangrok nih. Selama Mia gua aman, tenang guys. Kentung gua juga keker kan ya. Belum aktif ke Guardian nih ngomong-ngomongnya apa. Waduh gua aktif ke Guardian 3. Ini Melissa juga Melissa kayak dia ya, bisa kita ganti ntar guys. Mau itu pakai si Hanabi atau gak si Moskov kayak jadi ini tuh kayak dia juga. Aduh Mia gua betul soran wey. Ayo. Masih bisa-bisanya ya. Ini ditusuk nih Mia gua guys. Udah di pojok banget padahal. Cuman nih Owen juga ngeri lihat tuh. Walaupun gak ada item ya, masih ditengin sama ini si kentung. Teramankan sumpah sih. Sedap-sedap bos. 14 damage tuh. Kita mending up level aja langsung sekarang guys. Masukin Estes nih ya, buat jagain Mia gua tuh. Si kentung makin tebal juga kalau kayak gini kan. Udah nyala ke Guardian 2, sisa satu Guardian lagi nanti slot 9 ya. Udah gak usah main Prince. Walaupun ini bisa juga main ke Prince sebenarnya guys. Ini orang pakai apa nih? Kimi penurun karir. Aduh anjir, turun karir dong kentung gua bangke. Gak enak sumpah guys. Yo cocol Kiminya, cocol. Dan sampai ini orang menang ya. Gak sudi gua ini sumpah guys. Menangnya gara-gara penurun karir, masa sih. Yo kelarin, 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 kelarin. Kelar juga berapa damage itu. 30 pedih. Ini pedih. Ada Moskov tuh lumayan, kita bawa ntar ya. Paling kalau mau gua ganti ke dia nih si Chow, kita ganti pakai si Gokong ntar guys. Dan boleh juga ntar kita taruh itu starcoin-nya ke Gokong. Kalau di late game gak usah si kentung. Kecuali kalau misalkan Gokongnya mengsulit datangnya. Ini gua masih pantau dari tadi ya. Gak ada yang main tarik-tarikan tuh guys. Aman ini di pojokan nih Mia gua nih. Ini orang pakai tampo level 3. Ngeflick ke sini ya. Berani-beraninya tuh tampo ngeflick guys. Yuk gigit, ayo Mia, yuk. Gigit nih si tampo. Tusuk, 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 tusuk. Di healing juga sama ini Estes. Anjir, enak banget, enak. Lihat kentung gua versus everybody di sana guys. Gak pecah-pecah, lihat tuh. The power of kentung. Anjing, si montok. Sumpah guys, lihat keker banget ya. Gak mati-mati lah tuh anjing. Pulang nih orang yang satu ini, pulang. Udah yakin nih gua nih. Imbang juga bodo amat, dapat ngeluar gratis gua guys. Gak imbang juga pulang. Ada biji Orm Slayer tuh, bisa gua bawa juga guys. Tapi dua Guardian doang nih. Boleh gaskeun lah udah, kita bereksperimen guys. Gua udah ada Estes masalahnya nih. Ser. Nah ada Masya juga tuh ya. Tapi gua belum bisa up level guys. Tinggal masukin Mama Galak guys tuh langsung jadi kan ya. Kini Orm Slayernya. Sabar dulu beberapa ronde lagi guys. Kita lihat aksinya ntar Mia nih, Mia Orm Slayer. Sekarang gua taruh di kanan dulu guys. Abis ini kayaknya bakal gua pindahin ke kiri nih si Mianya ya, bosan di kanan mulu. Aduh Mia gua jadi boneka lagi wey. Bangun Mia, bangun, 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 bangun. Ditembak juga sama Saphir guys. Untung ada ini Heslow anjir. Yuk Mia, yuk tunjukkan aksimu. Udah berkibar-kibar kayak gini udah gak bisa disentuh sih Mia gua ya. Aduh jadi boneka lagi, sempet-sempetnya siapa sih itu yang jadiin boneka guys. Dicocot terus sama Mia, lihat tuh bos. Sisa si Julian doang ya, sama Lui bisa kali. Enak lihat Mia gua dengan free hitnya di sini guys. Sedap, sedap bos, sedap. Turun layar belum nyala ngomong-ngomong. Ser, 50 duit ya. Moskov kita jual, Wawan kita jual, up level masukin si Mama guys. Taruh Orm Slayer langsung nih. Nah ganti BOD deh tuh. Coba mainnya gua taruh di kiri nih ya. Kita bereksperimen nih Mia Orm Slayer guys. Mia kayak dia Mia Orm Slayer nih, kurangnya DHS doang sih buat ganti itu Heslow guys. Boleh juga sih. Ini orang main ke Archer Prince nih ya. Belum 5 juga sih. Belum 7 juga tuh Prince-nya. Ayo Mia Orm Slayer, tunjukkan aksimu. Aduh kena stun aja Mia gua. Ayo, udah dapat stack tuh Mia gua guys. Kita lihat deh attack-nya nih. 800, 892 tuh ya.
Seger anjir, Mauron Slayer, lihat tuh 1100 tuh damage-nya guys. Nambah lagi. Udah kelar kan gak? Udah kelar juga abang. Ada perisai gua pada min perisainya tuh. Kita udah gak usah nyari siapa-siapa lagi sih. Udah Mama Galak sama si Chow juga udah enak ya. Orisernya ada 2 juga kan. Cuman kalau ada Gokong sih boleh kita perhitungan dengan si Chow guys. Atau gak sekarang gua dikasih biji ke dia lagi. Boleh kita sikat atau Gaurum Slayer ya. Biar bisa nyala juga ketiga Guardian guys. Gua coba taruh Mianya 2 doang sama Estes di belakang guys. Takutnya kena skill area ya. Kita amankan ini ya pokoknya nih. Yuk kasih gua DHS boleh nih guys. DHS please. Ser, udah Astro sama DHS tuh ya. Aduh Astro gak bisa guys. Kita mesti keluarin ini Warren Slayernya. Gak usah pakai kalau bawa Astro. Udah DHS aja lah ya. Sama apa nih? Sama Immortal udah lah ya. Ser, siapa lagi nih yang kita cari ya? Estes deh. Kalau Wawan level 3 nih. Sabar kayak gini aja dulu. Wawan juga mesti gua aman ini ngomong-ngomong pojok deh ya. Nya sendirian aja di kiri guys. Gak usah rame-rame. Ini orang pakai apa nih? Pakai natur-naturan ya. Roger ngeflick ke kanan juga tuh aman guys. Mia gua jadi boneka dulu lagi. Ayo Mia wey bangun. Mia Astro Urum Slayer, Mia kayak dia Urum Slayer nih, woi. Pecahkan burungnya cakep. Tuh dia juga pakai Mia ya, level 2 kayaknya tuh Mia dia. Gak kayak punya gua. Ah, gak pecah sama sekali lihat tuh kentung guys. Dinyelamin sama Nyai. Ayo Mia, ayo. Kelarkan, kelarkan, kelar juga guys. Enak. 27 pulang langsung tuh. Sah, Irtel ada Chowta dulu. Ada lagi ini Wawan nih. Wawan lagi. Mau Wawan level 3 apa nih ya? Ganti deh Mosop guys. Ntar gua pas 9 dia 12. Sabar dulu ya. Siapa tahu jadinya Wawan nih. On Slayer guys. Slayer di level 3 di kiri ya. Yodoranya di kanan tuh. Yodora udah mesti termulusin nih. Mama sih harusnya. Jangan yang lain. Dahlah kayak gini formasinya guys. Paling Wawan gua kena tembak sama Slayer tuh ya. Tetap jadi boneka dulu. Nih anjingnya gua bangke. Ayo bangun Mia, bangun. Tuh kan apa gua bilang kena tembak Slayer tuh si Wawan gua. Yang penting Mia aja teramankan nih. Yuk, kelarkan, kelarkan. Bisa sih kayaknya ini kelar guys. Sumpah. Mia Urum Slayer nih, Mia Urum Slayer. Asli guys, lihat tuh. Ah, jumlah damage udah kelar ini. Kelar, enak-enak anjir. Ini line up gua yang barusan guys. Kita final lawan itu Elementalis sama Forsaken ya. Pakai Angela juga lagi tuh level 3 Slayer sama itu Yudorski. Kelar sama Mia Kadaver Slayer dilindungi sama si Kentung yang juga gagah berani di sini guys. Sedap ini ya, enak. Power gua cuma 78 lihat tuh guys, tapi beringas banget Mia gua ya, jangan salah. Kapan lagi kalian lihat Mia status Worm Slayer sama KDS sekaligus guys? Yang udah fenomenal kan paling ke Astro ya, Mia Astro udah biasa tuh nyambung di archernya. Ini Worm Slayer gak nyambung sama sekali, tapi gua jadiin di sini biar unik. Mau pojok-pojok pokoknya guys. Thank you banget udah nonton. Kalau kalian suka live video, gak suka aja gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.